Halo guys, bertemu kembali di channel Eliezer Pangun bersama Nuri Kepala Hitam. Mari kita lihat gerak-gerik apa yang dilakukan Nuri nih guys. Begitu kami deketin, dia mengajaknya seperti main-main saja ini. Lagi membersihin bulu-bulunya dengan paruhnya. Nih, lompat lagi dia ke jerujinya guys. Sebenarnya Nuri Kepala Hitam ini senangnya di lus-lus bulunya, kepalanya digaruk-garuk, atau dibiarkan tangan kita di dalam, dia nangkring di jari-jemari kita. Begitu dia sebenarnya guys. Oleh karena itu kita harus sering-sering bermain sama dia, jangan ditinggal-tinggalin. Kalau ditinggal-tinggalin dia suka teriak-teriak, tapi kalau kita mau dengar suaranya berisik atau kicauannya si Nuri Kepala Hitam si Baro Bengkok, ya saat-saat dia haus, saat-saat dia lapar, atau saat-saat dia sendiri, atau dia dengar suara-suara burung lain, dia tidak mau kalah, sepertinya curi perhatian dia guys. Ayo kita pantau terus, ngapain aja ini Nuri Kepala Hitam. Ini pas makanannya sudah kami ambil saat sudah dibersihkan tatakan kandangnya guys, karena sudah menjelang sore. Biasa dia diberi makan sekitar jam 7 apa jam 8 pagi, jam sekitar jam 3 sore sudah bisa diambil tungku daripada jagung mudanya dan dibersihkan tatakan kandangnya. Baru dia siap-siap nanti mungkin mandi atau mungkin langsung minum susu. Lihat cuaca, kalau cuacanya tidak terlalu dingin dia mau dimandiin. Kita taruh aja tempat mandinya, diberikan air bersih, nanti dia mandi sendiri. Sudah diangin-anginkan sekitar 30 menitan baru kita siapin susu buat si Nuri Kepala Hitam. Suka main-main atau lucu-lucu atau bikin suatu gerakan yang menyenangkan. Itulah karakter atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Nuri, khususnya Kepala Hitam yang memang postur tubuhnya sedikit lebih besar dari Nuri-Nuri seperti pelangi atau Nuri Aru. Gerakannya tidak terlalu lincah. Kalau Nuri Pelangi kan memang posturnya bisa disebut separuh dari Nuri Kepala Hitam, jadi gerakannya lincah, suaranya juga sedikit lebih cempreng. Kalau Nuri Kepala Hitam dia lebih suaranya lebih merdu, Anda boleh dengar guys, dia biasanya udah mau lakukan gerakan yang lucu-lucuan ini. Ini Anda boleh lihat kan. Nah, ini melompat-lompat. Mengayun-ngayunkan tubuhnya, ini dia mengayun-ngayunkan tubuhnya, kiri kanan, naik lagi. Itulah kesenangan atau yang sering dipertontonkan si Nuri Kepala Hitam. Bila kita mendekat, bila kita perhatikan, dia cari-cari, curi-curi
perhatian kepada kita, guys. Sangat menggemaskan ini si Nuri, kepala hitam dengan motif bulunya yang memang cukup baik, bagus, kombinasi merah, orange, biru, hijau, hitam dan kuning. Kalau kuningnya ini sebenarnya bagian dalam daripada sayapnya, guys, itu kuning. Nih, ngapain aja nih? Anda boleh lihat nih. Ngapain aja nih si Nuri kepala hitam? Dia sengaja nih belok, putar, goyang kanan kanan kiri kanan kiri. Cukup. Belum mau berhenti nih, guys. Sebenarnya dia ingin kalau kita masukkan tangan kita ke dalam sangkarnya, namun karena kami diemin, dia coba-coba melakukan satu gerakan yang memang tetap menunggu acu lagi sayap diangkat, mundur lagi, ayun lagi, kanan kiri kanan kiri kanan. Mundur maju, tidak bosan-bosannya ini, guys. Gerakan baru. Ya, terheran-heran, guys. Mau lihat ke kiri apa? Ada apa ini pikirnya? Demikian, guys, Anda boleh terus tonton video ini. Beginilah gerak-gerik kelucuan daripada burung Nuri kepala hitam di sore hari, di saat dia sudah selesai makan. Dan sebentar lagi kami akan mempersiapkan mandi sore serta minum susu di sore hari. Begitulah kebiasaan yang sering dia pertunjukkan kepada kami jika tidak disapa atau tidak dilus tubuhnya. Ikuti terus video kami, guys, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, Anda boleh tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sehingga
tidak pernah tertinggal Anda dengan video-video terbaru kami. Dan terima kasih sudah menonton video-video kami guys. Partisipasi Anda sangat-sangat kami hargai. Ikuti terus channel ini. Kami mohon pamit dengan Nuri Kepala Hitam. Dadah.